Jadi yang di dalam gambar ini adalah keturunan si Mun Sopiat. Keturunan. Nah, keturunan-keturunan dia yang sudah tersebar sekarang. Yang tadi juga ada uncle tadi tuh yang di sana. Ah, nama tuh? That one is the seven descendant of Mun Sopiat and also the head village inside this village. Oh. Dari Datuk si Mun Sopiat sampai sekarang semua keturunan dari kampung ini adalah ketua kampung. Jadi ada juga keturunan si Mun Sopiat nih yang baca empat gambar teratas nih yang jadi Boboizan. Jadi sejarah tentang Boboizan nih, Boboizan nih dia adalah gelaran bagi dukun wanita. Jadi macam mana dorong pilih seseorang nih jadi jadi Boboizan? Ketua kampung dia akan pilih seorang budak-budak, tidak kira lelaki atau perempuan untuk jadi Boboizan, dan budak tu akan dilatih semenjak mereka berumur 7 tahun lagi. 7 tahun. Jadi sampai sekarang lah masih lagi di ada